Oke, aroma masakan Mama. Ada satu hal yang bikin beta lekas pulang ke rumah. Asap pinggir dapur, lur anto Mama pun tungku kayo. Mata tak tutup setengah sudah mo. Pung sadap apa juga sayang mo. Waktu masih SD, anto Mama jaga masak sayur jantung pisang. Anto bikin paling enak. Paranto pun anak jantung hati yang paling anto sayang. Ikan kuah kuning sama mangko. Kanari anto ambor, papeda su siap satu loyang. Talang panas-panas masuk poro, gunting papeda, pas-pas pakai jari mai, denta lunjuk. Sambil lihat papa mama, adik kakak duduk satu meja, itu surga yang paling manis sudah. Yang sekarang hampir susah bisa lihat akang lai, meja makan su paling sunyi, su hilang fungsi lai. Kalau SMP, anto mama paling rajin masak bia manis deng bekasang. Anto rela bameti dari pagi sampai malang, asal biasa loyang. Itu kalau pulang, beta su rabus kaspi, papeda panas api, sambal su siap uji nyali, deng seng lupa tanpa garam para anto papa pun jari. Di meja makan kasiang, piring pagoda, galas hadiah bali rinso, deng sondo yang susah dikibengko, katong makan yang syukur banyak. Anto papa kalau sulia beta punya bia abis, anto biasa oper anto punya, asal supaya beta kenyang. Kadang balong mandi air masing lai, beta su bisa rasa asing air mata yang jatuh dalam piring. Tagal ya dong pun cara sayang katong. Waktu SMA, kalau pulang karoro, mama su siap masak ikan garopa. Akan pun mata yang macam rembulan, bacampur sinar dengan tuh mama pun asap kayu lenggua di tungku. Kalau suli asap tambus itu, matahari su tahu. Mama ada bakar cinta di katong pun rumah. Makanan paling sadap jamang itu. Bunga papaya campur rong kasbi, tambah julung kering, tambah sambal, sudah keringat picak kental. Sekarang su kerja, jauh dari mama. Mar aroma dapur, aroma masakan, aroma cinta yang tabakar tiap hari itu tetap menyala di beta pun memori. Ini rindu yang selalu jadi alasan beta mau cepat pulang. Hasa tiris rumah, hasa, keker antua mama di dapur, kata antua ada masalah apa? Mama aduh mama sayang hati babungai, beta cinta lebih. Itu yang pertama. Eko, boleh. Dames en heren, ik ga niet eens proberen al het lekkers wat langskwam in het gedicht te laten doen. Maar het belangrijkste is, de essentie van het gedicht is dat eten, dat koken, dat staat eigenlijk voor de familiezin, voor de bijzondere sfeer in het huis, voor de liefde van ouders voor een kind. En Eko beschrijft in het gedicht eigenlijk zijn gang van kleine jongen, lagere school, middelbare school, tot aan werkende man, die steeds verlangt naar thuis, omdat daar eigenlijk die liefde, uitgedrukt door dat eten, eigenlijk altijd tastbaar, zichtbaar en voelbaar is.